Kematian Kesha Safifah mengungkap fakta baru, pemirsa. Orang tua korban ternyata sempat merekayasa berita kematian bocah berusia 8 tahun tersebut kepada aparat penegak hukum. Kedua pelaku ini melapor ke polisi telah kehilangan anaknya saat sedang bermain. Namun, kekejaman mereka akhirnya terbongkar, pemirsa. Berawal dari temuan sebuah kuburan baru di Lebak, Banten, warga dan polisi membongkar kuburan berisi mayat tanpa kain kafan dan masih berpakaian lengkap. Setelah berhasil mengidentifikasi mayat berusia 8 tahun, polisi pun menangkap kedua orang tuanya. Kepada polisi, pemirsa, ibu korban mengaku menganiaya Kesha Safifah karena kesal sang anak tidak mengerti pelajaran sekolah secara online. Aduh, kurang sabar ini si ibu nih. Parahnya lagi, setelah kematian anaknya, sang ayah bukannya melapor ke polisi. Malah sebaliknya, berusaha menutupi jejak kejahatan istrinya dengan menguburkan korban di kampung halaman. Kedua tersangka pun terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara.